Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Kita kembali berjumpa dalam acara yang kita cintai ini Yaitu acara Manarima hari ini di mana kita mengisi hidup kita dengan firman Tuhan setiap hari Karena kita perlu firman Tuhan setiap hari Firman Tuhan akan menjadi pedoman bagi hidup kita Penuntun bagi hidup kita sehingga kita boleh berjalan tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri, terus berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita buka terlebih dahulu acara menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami masih diberi kesehatan, kami sudah dipelihara, kami sudah dilindungi, kami sudah disertai oleh Tuhan sehingga sampai saat ini kami masih dalam keadaan sehat walafiat dalam keadaan yang baik untuk kami tetap belajar firman Tuhan dan boleh menggali kebenaran firman Tuhan melalui acara menerima hari ini kiranya roh kudus tetap memberikan kepada kami pengertian-pengertian yang baru untuk kami boleh mengerti setiap firman Tuhan yang dibahas terpujilah namamu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Topik yang akan saya bahas kali ini adalah apa yang harus ada dalam pelayanan. Sekali lagi topik yang akan saya bahas kali ini adalah apa yang harus ada dalam pelayanan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita akan selidiki apa yang harus ada di dalam pelayanan itu. Yang pertama, dalam pelayanan harus ada keterpautan hati kepada Tuhan. Ini dapat kita baca dalam satu raja-raja pasal 8 ayat yang ke-61. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu, dan dengan hidup menurut segala ketetapannya, dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Jadi, jelas ayat ini mengatakan bahwa. Hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita. Jadi, itulah yang diperlukan, karena kalau kita melayani tanpa ada keterdekatan dengan Tuhan, maka pelayanan kita tidak akan pernah berhasil. Jadi, hati kita harus berpaut dengan Tuhan supaya kita boleh mengerti apa keinginan Tuhan, mengerti apa kehendak Tuhan. Kemudian yang kedua, dalam pelayanan harus ada pengabdian diri dengan mempersembahkan diri seutuhnya dan sepenuhnya, bukan untuk mencari keuntungan. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15 dikatakan ada suatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Jadi, dalam pelayanan harus ada pengabdian diri. Seperti Stefanus dan keluarganya, dikatakan mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus tanpa pengabdian diri. Maka, pelayanan kita ada maksud-maksud tertentu, tetapi kalau kita mengabdikan diri untuk melayani, kita tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri. Yang ketiga, dalam pelayanan harus ada jiwa melayani atau jiwa kehambaan sebagai seorang pelayan Kristus atau hamba Kristus. 1 Korintus 7 ayat 35 mengatakan, Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri. Bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik, dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Jadi, jelas sekali di sini bahwa kita harus melayani Tuhan sebagai seorang hamba Kristus, sebagai seorang pelayan Kristus, karena apa, saudara? Karena kita sudah dibeli. Dan harganya sudah lunas dibayar, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, tetapi dengan darah yang mahal, darah Yesus. Karena itu, kita adalah milik Kristus. Hidup kita ini adalah milik Kristus. Itu sebabnya kita hidup untuk Kristus, untuk melayani Kristus, kemudian yang keempat dalam pelayanan harus dilandasi hati yang mengasihi Matius 6 ayat 24 Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Di sini dikatakan bahwa kita harus mengabdi kepada Tuhan yang kita pilih, yaitu Tuhan yang benar, bukan kepada iblis atau pelayanan hanya untuk mencari Mammon. Tetapi di sini kita harus memilih untuk tidak mendua hati. Kita harus memiliki hati yang mengasihi di dalam melayani Tuhan yang kita pilih, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena kalau kita memilih ilah-ilah lain, anasir-anasir lain selain Kristus, maka orang tidak akan bisa mengasihi secara seutuhnya. Atau sepenuhnya, itu sebabnya perlu hati yang mengasihi sebagai dasar pelayanan. Kemudian, yang kelima, yang terakhir, dalam pelayanan harus ada ketekunan di dalam melakukannya. Mari kita akan melihat Kolose, pasal yang keempat, ayat yang kedua dikatakan: "Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah." Sambil mengucap syukur Kemudian dalam Roma 12 ayat 12 Bersuka citalah dalam pengharapan Sabarlah dalam kesesakan Dan bertekunlah dalam doa Jadi doa penting di dalam pelayanan Karena doa merupakan kekuatan ilahi kita Dengan doa berarti kita tidak mengandalkan kekuatan diri kita secara manusia kita mengandalkan Allah, kita bersandar kepada Allah, kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Dengan doa kita tahu bahwa kita terbatas, kita nggak bisa melakukan segala-galanya, kita perlu Allah. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang harus ada dalam pelayanan, kalau saya rangkum adalah yang pertama, dalam pelayanan harus ada Keterpautan hati kepada Tuhan yang kedua dalam pelayanan harus ada pengabdian diri dengan mempersembahkan diri seutuhnya dan sepenuhnya, bukan untuk mencari keuntungan. Yang ketiga dalam pelayanan harus ada jiwa melayani atau jiwa kehambaan, sebagai seorang pelayan Kristus atau hamba Kristus. Yang keempat dalam pelayanan harus dilandasi. Hati yang mengasihi dan yang kelima, yang terakhir dalam pelayanan, harus ada ketekunan di dalam melakukannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu, di mana kami tahu Tuhan apa yang harus ada di dalam pelayanan, supaya kami boleh melayani Kristus dengan baik sesuai dengan dasar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami melaksanakan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.